Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jusafan Channel. Kali ini saya bersama teman saya, dua bersaudara. Nah, ini Mas Adis sama Mbak Windy. Ini kakaknya, ini adiknya. Ya, beliaunya juga pemain free handle. Jika teman saya di Kedatangan Pak. Nah, ini Mbak Windy penari, juga modeling. Ini Mas Adis biasanya juga ikut main sama saya, main buaya sama main atraksi ular. Kali ini, nah ini yang mau mencoba kali ini adalah Pak Windy bermain ular. Kalau Mas Adis sudah biasa, kali ini adiknya saja. Ya, ini salah satu pemain free Jawa Timur. Tapi teman-teman semua jangan pernah meniru apa yang kami lakukan, karena sangat berbahaya. Taruhannya nyawa. Oke, kita mulai bermain sama ular. Bermain sama dulu aja. Ini wadahnya ajaib teman-teman ya. Nah, ini wadahnya ajaib ini. Ya, makanya ini ularnya dari Cina. Nah, ini teman-teman, ini adalah ular hijau atau kalau tempat saya namanya ular danur atau bahasa ilmiahnya ular Bonyosoma. Ini tidak berbisa, tapi kalau menggigit ya bisa merobek dengan lumayan. Kalau di bungkus. Jagongan teman. Thank you.
Oke teman-teman, itu tadi adalah permainan atraksi Bonyosoma bersama Mbak Windy. Apakah ularnya itu giginya dihilangkan? Kami tidak pernah menghilangkan giginya atau taringnya saat bermain. Ini tadi kelihatan ini lah. Ini risikonya. Nah, ini agak dekat tuh. Nah, pakai merah agak dekat tuh nyamuk. Agak dekat. Nah ini. Nah ini bekas darahnya. Walaupun tidak berbahaya tapi cukup sakit. Nah, kalau mengenai lengan kayak gini. Nah, jadi untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Jadi untuk part selanjutnya Mbak Windy akan bermain dengan kobra. Tunggu keseruannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.